Anda menyaksikan news update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Poppy Zeda, pemirsa. Wakil Gubernur Sandiaga Uno memastikan tidak ada masalah lahan yang digunakan untuk rumah DP 0 rupiah. Ia menepis tuduhan lahan yang digunakan adalah lahan pembangunan proyek mangkrak. Sandi menjelaskan lahan pembangunan apartemen mangkrak berada di sebelah proyek rumah DP 0 rupiah milik Pemprov DKI. Sementara itu, Sandi menawarkan opsi buyout kepada para konsumen yang sudah memberikan uang muka untuk pembelian apartemen yang dibangun oleh PD Sarana Jaya. Sehingga nantinya lahan seluas 1,5 hektar akan dipergunakan untuk perluasan perumahan milik Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekali lagi saya garis bawahi, sekali lagi lahannya clean and clear. Saya ulangi, clean and clear. Clean and clear. Itu tolong digaris bawahi. Yang mangkrak itu adalah 1,5 hektar yang dikerjasamakan oleh Pembangunan Sarana Jaya sebelumnya. Sebelum rumah DP 0 rupiah ini diluncurkan. Yang dibangun kemarin, yang sudah diluncurkan adalah 1,4 hektar yang ada tepat di sebelahnya. Jadi tidak ada keraguan lagi.